anggota Polsek Medan Area berhasil mengamankan seorang lelaki dari pelataran halaman gedung Tamrin Plaza Medan. Pelaku berinisial Jaki Zakaria Kinantan, penduduk Jalan Bromo Lorong Sosial, Kelurahan Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Kapolsek Medan Area, Kompol Kristian Sianturi, bersama dengan personil Polsek Medan Area yang sedang mengantisipasi aksi demo di sekitaran gedung Tamrin Plaza Medan, salah seorang personil polisi curiga dengan aksi dan gerak-gerik Jaki yang berpakaian brimob lengkap dengan atribut dan berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Personil polisi dari Polsek Medan Area langsung mengamankan Jaki dan menggeledah seluruh badan dan tas ransel yang dibawa Jaki. Kapolsek Medan Area langsung menelpon Provos Brimob Polda Sub guna pemeriksaan lebih lanjut apa benar Jaki merupakan anggota Brimob atau gadungan. Setelah diinterogasi, Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi bersama dengan Kanit Intel Ibtu S. Sembiring, pelaksana harian Kanit Reskrim Ibda Samsul Bahri, membawa Jaki Zakaria Kinantan ke Polsek Medan Area guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Medan Area melalui Kanit Intel Ibtu S. Sembiring, pelaksana harian Kanit Reskrim Ibda Samsul Bahri, dalam keterangan persnya mengatakan, pakaian dinas Brimob dibeli dari salah satu toko di kawasan Jalan Gatot Subroto Medan. Jaki memakai pakaian Brimob untuk menjaga dirinya yang katanya pernah dirampok di kawasan industri Medan saat menagih bon penjualan dari toko tempatnya bekerja. Selanjutnya, Jaki dilakukan pembinaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari kepolisian sektor Kepolisian Medan Area ada mengamankan seorang pemuda yang menggunakan uniform anggota Brimob yang berpangkat AKP. Jadi kita mengamankan seorang pemuda ini. Setelah kita tanyain, ya dia kebetulan katanya suka menggunakan pakaian ini karena dia suka sama Brimob, suka sama polisi. Untuk sementara untuk membela, mana tahu ada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Jadi untuk sementara memang kita sudah interogasi, belum ada korban ataupun dari pihak-pihak lain yang merasa keberatan menggunakan pakaian uniform ini maupun penipuan daripada pemuda ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata. Kami nongkrong dengan Pak Amir dalam, tiba-tiba muncul.